Hari ini pasangan Prabowo-Hatta akan mendaftarkan gugatan mereka atas pelaksanaan Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Ratusan relawan Capres Prabowo-Subianto Hatta Rajasa berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengawal gugatan mereka. Mereka menuntut agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan digelarnya pemungutan suara ulang Pilpres yang diajukan oleh kubu Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi. Massa pendukung serta relawan Prabowo-Hatta meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengusut tuntas berbagai kasus kecurangan dalam proses Pilpres. Tidak hanya itu, para pengunjuk rasa juga meminta agar Polri mengusut KPU yang mereka nilai telah berpihak dalam penyelenggaraan Pilpres. Para pendukung Prabowo-Hatta ini kembali menyatakan kekecewaan mereka kepada KPU yang tetap mengumumkan hasil rekapitulasi pada tanggal 22 Juli lalu, meski Bawaslu sudah merekomendasikan digelarnya pemungutan suara ulang di sejumlah TPS.